Aja. Assalamualaikum Pak Guru. Masya Allah. Punya anak berapa? Assalamualaikum Bapak. Allah. Raya. Raya. Anda pergi negeri ya? Iya. Kalau kita penataran. Bapak golongan berapa? 3D. Halo. Dia tuh kan nerima di rumah. Halo, halo, halo. Halo, Dede, sehat? Alhamdulillah. Berapa diangkat? Aceh-Aceh kan 2005. Alhamdulillah, Mas. Berarti. Pak, berapa? Kan Mas Tati banyak banget. Saya ke coklat ya? Saya ke coklatnya. Teman-teman Anda. Assalamualaikum Ibu Herlina, Ibu Fit. Assalamualaikum. Dari jari apa? Tanya maaf sebentar. Kosong kosong. Minan. Ya kan dengan paman. Nur Hidayah. Was. Saudari Fitri Sari. Maaf Pak Komandan. Kelan di nembu hadir. Pasti ada protokol Pak. Iya, ada. Ini si Bu Eling di nembu hadir. Masa Pak dia pun telepon Sari ini kan. Ini lo doa Eling. Dia ada pakai masker tadi. Matarak nyabal sampai dua. Sakit lah. Oh, kok ini jatanda saya hidang sampai itu nih. Leka Rubin saya pete sama Tuan Siske nih. Dina Monce Yuli Andriani. Bayi Elvira Yunita, gimana kabar Mas Ton? Iya dong, petengku nih. Belum di kabar, Komandan? Mantap. Gimana rasanya setelah bertemu ini? 23 tahun. 23 tahun, Pak? Iya. Ya, kan jam mana pacet ngono itu no nyari ta. Anu sekali ngono. Ai karubin ya kan cente ten. Komandan, sungkem jelo komandan. Komandan, sungkem jelo. Beras. Hai beras. Beras, suruh sungkem jelo. Iya suruh sungkem. Eh, mudah.
Halo hai, jumpa lagi di channel YouTube saya Mursyid Azmi. Hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan di SMA 1 Mas Bage untuk melihat aktivitas reuni angkatan 95 alumni 98. Oke, inilah keseruan kami ketika kami bertemu di acara reuni angkatan 95 alumni 98. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Video apa foto nih? Video. Kalau video ya? Iya. Video tuh? Foto sekarang. Foto dah. Foto sekarang. Sama 2 menit ke 3 menit ya. Bertebaran pergi melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan dan seterusnya. Dan tepat bagi sekolah itu sendiri. Dan kemarin saya melihat reaksi adik-adik kelas yang mana kelas berkomunikasi antara ini. Mudah-mudahan hari ini berakhir sangat berbahagia berbahagia dengan apa namanya dulu 26 tahun yang lalu mungkin kalian masih tidak 26 tahun yang lalu kalian belum punya anak. Alhamdulillah sekarang sudah semua berhasil. Maka apa yang telah dirasakan maka rasakan saat ini bagaimana beratnya dari orang tua. Dan alhamdulillah para alumni banyak yang mengikuti juga kami yang tanya ini banyak yang terjadi berkarir di instansi ada yang dari guru yang ada di perusahaan. Bapak lihat sukses semuanya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu membuka pintu rahmat hidayah dan sehingga alhamdulillah apa yang kita hadapkan Allah bisa kabulkan. Nada sekali akan bapak tidak pernah memiliki jabatan kepala sekolah dan pengawas seperti di kiri kanan saya ini mantan pengawas SMA SMK. Tepuk tangan dulu. Biasanya kalau
tapi dia cium tangan guru di pengajaran tapi biasanya buat korbannya mencium tangan gurunya di pengajaran Mas Bani Pak, kalau siapa namanya ini jadi kasih belasan di Honda itu karena yang saya maka sebagai ya apalagi kepala yang berkenaan di bidang pariwisata pendidikan, lingkungan hidup di sana masih bisa dikodong itu maksudnya saya lingkungan hidup, pariwisata pendidikan swasta ya. Ya artinya lebih banyak di pariwisata. Saya sangat bangga dan bahagia mengajar di SMA Mas Bagi ini. Karena jiwa silaturahmi tercermin sampai saat ini. Luar biasa, walaupun kita sudah lama tidak mengajar anak-anak, tapi kalau kita jumpa di mana-mana, selalu menegur. Ini yang saya tahu sekarang. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan terus kita sambung. Anak-anak saya ini semuanya solehah, soleh semua. Walaupun saya, mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya hari ini, tapi kita lanjutkan sampai seterusnya. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, sukses untuk Anda semuanya, apapun karir Anda, apapun profesi Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesuksesan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membimbing saya bahasa Inggris dari anak-anak tidak tahu apa-apa. Sempat ketemu ketika saya di SMA 1 Mas Bagi. Dia datang, tapi kesempatan dia datang. Acara reuni alumni SMA Negeri 1 Mas Bagi angkatan 95 alumni 98.
Oh.